itu mall apa sih depan ya? Saya baru tahu. Iya, Tadi baru. bolak belok ke sana. Ke Babesan. Mall baru itu yang atasnya apartemen. Bawahnya mall ya? Iya, bawahnya mall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Selamat pagi. Hari ini hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 ya. Oke, hari ini saya mau on beat. Pengen tahu ya, ini akun saya enggak kira atau enggak ya? Karena kan saya biasa on-nya itu di Sabtu atau Minggu. Nah, ini di hari-hari biasa. Kira-kira ngaruh nggak ya dengan kekacauan? Seperti biasa, aktifin akun GoCard-nya. Semua akun kita aktifin. Masker, kalau GoCard itu masker. Air masker kalau GoCard. Kan ini udah aktif. Oke, begitu. Grab-nya aktifkan. Ini udah aktif. Tumben, kagak pakai Vermo. Terus inDriver diaktifkan. Drivernya diaktifkan. Maximum juga diaktifkan. Oh, semuanya aktif. Kita tunggu ya. Kita sistemnya pakai sistem Abjad. Apa aja kita embat. Oh, nih ada masuk nih. Indriver masuk, guys. Indriver masuk. Indriver masuk, guys. Terima. Kemana ini? Oh, lebih dari 4 penumpang. Ya, salah. Tapi nggak tahu. Beli 4 penumpang, guys. Nggak bisa kalau gitu. Ya, pernah beli 4 penumpang. Tapi ini lumayan sih ini ke Sudimara. Kan rezeki berarti. Jadi sistem Abjad. Argo berapa aja kita hambat. Jam 9.02. Oke. Okay. Kemarin tuh kayaknya ada ini dah. Ada keluar kota dah. Keluar kota ini inDriver keluar kota ke Subang. Saya nolnya 800. Tapi enggak tahu di belum ada kejelasan, belum konfirmasi lagi dari customer-nya. Udah ke Bandung. 10.000. Mana Cikupa 10.000. Malah 10.000. Ini kalau antar kota ini fiktif atau gimana ya? Seperti biasa guys, sebelum kita jalan kita restart dulu AVG-nya jadi 0. Oke. 903 ya. Oke, hari ini mungkin kita on beat-nya sampai jam 3 aja ya karena memang ada acara. Ada keperluan ya, jadi on beatnya sampai jam 3 aja. Oke, sekarang jam 9.04 menuju dokter order. Oke, kita tunggu di rumah ya. Kalau setengah jam gak ada, kita baru cabut. Oke. Kita melipir kalau jam 9.30 gak ada.
Mana guys? 942 tidak juga, belum juga dapat orderan. The driver, in driver, Grab, go partner juga belum ada penampakan. Sudahlah, sabar dulu ya. Jam 10 kita cabut. Tadi mau jam 9:30 tapi kayaknya nanggung lah. Jam 10 aja kita cabut ya. Kalau nggak ada orderan. A few moments later. Wah, udah jam 10. Anjay, anjay wati, anjay wati. Belum juga dapat orderan. Ya udah, kita melipir ya. Kita melipir. Later. Ah, dapat guys. Good job. Ke Muning guys. Ya, ke tengah kota lah. Kita melipir-melipir ya. Kita chat dulu berapa orang ya. Jemputnya deket sih. Oke, gas, digas, digas. Selamat pagi. Mai lo nama masker ma? Oh pinter kakak udah pinter ya. Tunggu. Iya itu mau tunggu oma. Pakai sepatu dulu, pakai sepatu kau terus. Pakai sepatu. Lurus kanan. Ya pusutai kanan. Pusutai kanan. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. Sorry om, parkir doang. Iya. Ini kak, ini kak. Jangan sini, sebelah sini. Makasih ya. Makasih ya. Kasih ya, papa. Kita kasih otak ya. Kasih, papa. Ayo, Dan. Update guys, sudah selesai mengantarkan penumpang ya ke KFC Kisah Maun. Selesai, sekarang jam 11, pas banget jam 11:00. Ya, lumayan 28.000. Lumayan ya. Oke, sekarang ada di Tangerang Kota depan Yellow Bee Hotel, dan di sana itu ada Borobudur, Ramayana Robinson. Ke kiri lagi, lurus lagi itu ada Pusat Kuliner Kisah Maun, dan sebelumnya itu ada terminal stasiun Tangerang. Oke ya. Yuk, semoga ada orderan di daerah sini. Harusnya ada sih, banyak banget tempat-tempat strategis ini. Oke, lanjut ya. Guys, ikut ngebit nih guys nih. Jalan Merdeka, Jalan Raya Merdeka. Aduh, tidak dapat. Enggak dapat guys. Padahal dekat tuh Jalan Merdeka ya. Ya, belum rezeki. A few moments later. Dapat guys, dapat guys, dapat guys. Amin. Oke. Dari mana ke mana? BCA KCU Tangerang ke kemana nih? Gelam Jaya. Balik lagi ke rumah guys. Gojek deposit. Ah, balik lagi ke rumah guys ya. Balik lagi ke Gelam. Oke. Gas. Order kedua.
Masih yang Ibu Yanti ya. Vehicle ahead motion detected. Mau taruh di belakang aja? Iya. Taruh di belakang, bagasi. Enggak usah. Kayaknya bisa dia. Bisa. Benar, bisa. Bisa. Malah enggak nyaman nanti. Enggak apa-apa. Bisa. Bisa. Ya. Pedesan, oke. Terima kasih ya. Panas banget. Nggak ada apa-apa nih Bu. Udah ya. Aman ya. Iya ya. Halo guys. Update jam 11.43 ya. Sudah selesai mengantarkan penumpang. Titiknya jauh ya. Oke, sudah. Sudah. Oke, 31.600. Gokar hemat, tidak apa-apalah ya. Oke, 75 poin. Kita lanjut cari order lagi. Gaskan. A few moments later. Oke, guys. Nah, ini kita dapat ya. Oke, dari Nippon Park Water Boom ke Sangyang. Sudah mengantarkan tuh konsumen bayar 25.500. Oke. Konsumen bayar 25.500. Tuh pendapatan drivernya cuma 15.600 doang. Mantap kan, dipotong 9.000. Berapa tuh? 50% lebih. 50% lebih, gila, gokil, 50% lebih. Ya udahlah, gaskan. Later. Oh guys, udah jam 12.49 ya, udah delay berapa lama ya. Oke, perut lapar, kita isoma dulu ya, istirahat, sholat makan dulu ya. Kebetulan di sana ada warteg andalan Karisma. Oke. Karisma Bahari. Kayak biasa saya kalau misalkan lapar-lapar makan ke situ, murah meriah. Oke, kita makan. 2000 years later. Ah guys, dapat ya. Akhirnya Grab dapat juga 64.000 dari mana ini? Uang tunai. Aduh, tunai lagi bayarnya. Ke Jalan Pagedangan Karstens. Ya udah, gaskeun bae lah. Dikunci, Pak. Kekunci belum apa ya? Iya. Berantakan. Dekat sini belakang. Kemana? Dari belakang. Iya, dari belakang. Habis di warteg makan dulu. Pas banget. Arah sana. Rumahnya.
Rumahnya? Enggak, saya rumahnya malah bisa ya. Di sana. Belum pernah begini. Berapa? Iya, awasnya pikiran. 89, Pak. 89 ya. Ada uang pas aja kemana, Pak? Ada 10. Aduh. Lo enggak ada apa-apa. Udah, biarin deh. Ya, terima kasih banyak ya. Heeh, masih ya. Happy fun, Pak. Ya, baik, masih. Guys, sudah sampai. Ini ke mall baru kayaknya nih. Alhamdulillah 11.000. Oke. Yuk, cus, kita dapat order lagi nih dari GoCar. Ya, oke, cus. Guys, ini ke Living Mood Alam Sutera ya. Mall baru, tadi kita ke situ muter-muter. Next kita nyobain kali ya ke situ ya. Karstens Mall. Oke, ini ada lagi nih. Kita ke Alam Sutera ya. Ke Living Mood Alam Sutera. Mall lagi dari mall ke mall. Oke. Kak siapa? Uja ya? Iya. Oke. Okay. Living Mood ya? Iya. Ini lurus aja ya? Iya, lurus bisa. Itu mall apa sih depan ya? Saya baru tahu. Iya, tadi baru. Bulak belok ke sana. Ke Babesan. Mall baru itu yang atasnya apartemen. Bawahnya mall ya? Iya, bawahnya mall. Apa yang bikin unik mallnya? Kok rame ya? Ada apa gitu? Gak ada ya? Belum pernah. Belum pernah? Padahal tinggal jalan. Tinggal jalan. Lurus sedikit gitu ya? Iya, bisa lurus. Nanti tinggal belok kanan. There is your chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of time. Thank you. Yeah. Guys, sudah sampai Living World. Selesai. Strut. Bintang 5. Serah. Oke banget dah. Serah. Cucu. Udah sampai Living World ya. Anjay. Oke, kita pulang ya. Karena sudah janji sama seseorang, kita pulang ya. Kita siap searah, oke? Okay? Cus. Later. Cus guys, update jam 4:15:23. Kita ada di Tang City Mall. Jadi order searah ke Kota Bumi. A few moments later. Guys, terima. Lumayan dapat ke arah rumah. Cek ya. Sari Pratiwi. Oke. Okay.
Sudirman ini ke Jalan Elang Persada Priuk, Taman Elang. Ah, digaskan. Yuk, digaskan. Selamat sore. Basari ya? Iya. Guys, sudah sampai ke Taman Elang. Oke, oh, jam 16.03. Oke, 35.200. Cus, kita pulang ya. Ya udah dah, kita hitung-hitungannya di rumah ya. Guys, udah sampai rumah ya, jam 8 pas tadi sudah sampai rumah dari Sepatan. Di Sepatan tuh kita saya ada ngambil offline-an sih, ditawarin offline-an, bawain 150 box nasi box gitu. Oke, kita hitung aja konsumsi BBM kita. Ini kita telah menempuh 109 km, pas banget. Jarak tripnya, AVG-nya 12,5 km. Yuk kita hitung yuk konsumsi BBM kita. Oke, jadi konsumsi BBM kita itu adalah AVG 100, tripnya 109 dibagi tadi AVG-nya 12,5 ini dia dikali 10.000, 87.200 nih konsumsi BBM kita. Terus ditambah tadi uang makannya, taruh 15.000 makan tadi, makan siang. Ini dia pengeluaran kita jadinya 102.200. Oke, pendapatan kita dari Gojek, GoPartner, 111.600 ditambah Grab-nya 64.000 ditambah in-driver 25.000. Oke, ditambah tip dari konsumen 11.000. Jadi 216.000. Oke. 216.000 itu penghasilan kotor. Nah, tadi dikurang berapa? 87.200 ya. Dikurang BBM 87.200 dikurang uang makan 15.000.
ini India. Oh iya, lupa. Tadi ada offline ya. Ada offline 100.000, sorry, teman 100.000. Offline nganter itu ya, nganter barang. Nganter makanan. Ini dia 209.400 penghasilan kita hari ini. Di hari Kamis. Ya, teman-teman, abang-abang, itulah penghasilan kita di hari Kamis ini. 209.400, dan itulah perjalanan atau trip-trip di hari Kamis ya. Oke, semoga video ini menghibur. Ya, semoga menghibur ya. Kalau gitu, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam Abang Driver.